Bulan Dzulqa'dah waktu utama menunaikan ibadah umrah. Bahkan menurut generasi salaf, seperti Aisyah dan Ibnu Umar disebutkan bahwa umrah di bulan ini jauh lebih baik dibandingkan bulan Ramadan. Hal ini didasari dari seluruh rangkaian umrah yang ditunaikan Rasulullah semasa hidupnya sebanyak 4 kali, kesemuanya ditunaikan di bulan Dzulqa'dah. Lantas, adakah hikmah yang bisa dipetik di balik keutamaan melaksanakan umrah di bulan ini? Dalam kitabnya, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengutip pandangan Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang menyebutkan adanya takhayul di kalangan masyarakat jahiliyah terkait melaksanakan umrah di bulan Dzulqa'dah. Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bidzalika likauni ahli al-jahiliyah yarawna al-umrah fi asharil hajj min afjaril fujur fa arada an yubayyina annaha laysat min afjaril fujur. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan umrah di bulan tersebut atau Dzulqa'dah karena orang jahiliyah memandang bahwa menunaikan umrah pada bulan-bulan haji layaknya bulan Dzulqa'dah merupakan dosa besar. Maka dengan pelaksanaan umrahnya tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menepis anggapan sekaligus menegaskan bahwa umrah di bulan haji tidaklah termasuk dosa besar. Maka untuk menghapus kepercayaan takhayul ini, Rasulullah SAW menunaikan kesemua umrohnya di bulan Dzulqa'dah.